untuk mendengarkan bersilaturahim berdialog dengan Bapak Ibu mana kita dapat Profesor Amin Rais itu selalu memperjuangkan nilai-nilai UM Sumbang juga di seluruh PTN yang ada di Indonesia. Maka mendengarkan bagaimana buah-buah pemikiran dari Profesor Amin Rais. Nah, ini yang harus kita pahami bersama mahasiswa yang hadir dalam kegiatan siang hari ini. Nanti dari silaturahim dan dialog ini akan dapat menjadi memainkan peran di dalam transformasi yang berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin Rais sudah meluangkan waktu datang ke Universitas. Dan pada mobil adalah pemimpin pada dialah. Allah Ta'ala pun wajibkan abdam. Undang-undang dan peraturan pemerintah, PR dan juga pemerintah yang bisa nanti mengusulkan undang-undang ini. Kita harapkan pemerintah ini orang-orang yang punya gagasan, yang punya pikiran, tentu yang Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu wa lakin kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Demokrasi di negara kita ini, tapi memang secara sistematik itu oleh pimpinan puncak negara dan nama presiden itu memang dikebiri. Dikebiri, kemudian dipotong tangan kakinya dan lain-lain ya, sehingga demokrasi itu hanya ada dalam khayalan kita, sementara prakteknya itu sudah amat sangat jauh. Jadi Bung Karno lepas dari hormat kita, lepas dari apa andil jasa yang diberikan kepada bangsa kita ini, tapi sebagai pemimpin Bung Karno juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah beliau ini tidak at home, tidak kerasan dengan negaranya yang harus mengikuti aturan demokrasi.